إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kaifiyatut tayammum wa sifatuhu, mekanisme atau cara bertayamum dan sifat tayamum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang tayamum, hukum bertayamum dan status hukum tayamum dan siapa yang boleh bertayamum. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan jelaskan tentang kaifiyatut tayamum. Namun sebelum seperti biasa, sebelum saya jelaskan tentang tayamum, mungkin satu dua orang mencontohkan wudu dan mashul huffain untuk mengingatkan kita kembali tentang kaifiyatul wudu sebagaimana yang Rasulullah contohkan, agar kemudian betul-betul tertanam di dalam ingatan kita sehingga pada saat kita berwudu benar-benar sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Fadhal, ada yang mencontohkan yang belum kemarin atau sudah contoh wudu? Fadhal, contohkan wudu. Ini yang mudahan lah dikit. Fadhal, contohkan wudu. Berdiri biar kelihatan gantengnya. Fadhal. Di sini. Fadhal. Iya. Iya. Terus terlalu lama itu. Grogi biasa, grogi. Fadhal. Hah? Iya. Ya terserah itu. Ya, contohkan sekali berapa kali di situ gitu. Hah? Iya. Iya. Nanti yang lain komentari kalau salah berarti benarkan, itu saja. Iya. Baik, kakinya? Baik. Iya. Kirinya? Baik. Syukran. Doanya apa? Zikir setelah wudu. Sampai itu aja. Berarti ada yang kurang. Fadhal, jazakallah khair. Ada yang membenarkan? Hah? Betul apa salah? Caranya tadi. Enggak tahu. Enggak pernah wudu. Enggak tahu benar apa salahnya. Coba antum, yang antum lakukan gimana? Fadhal. Iya. Iya. Iya, cara berkumurnya gimana? Kalau tadi pakai dua tangan. Pakai satu tangan. Kenapa satu tangan? Yang saya baca. Yang saya baca. Ya, fadhal.
Sil Syab. Iya. Betul. Iya. Iya. Wajah yang mana wajah itu? Kadang kita enggak punya wajah, cari wajah kadang-kadang. Kan cari muka biasanya orang ini. Fadal, mana wajah? Taib, ahsan. Gimana cara cuci tangannya? Dari atas itu ke bawah. Jika air mengalir dari atas ke bawah gitu. Kalau enggak ngalir dari sini ke bawah. Ya batal, terserah itu aja. Iya, silakan. Iya, kiri. Kepala gimana? Iya. Taib. Jadi langsung ke sini gitu. Taib. Kakinya gimana? Gimana cara? Oke. Makasih. Ada yang mau lurusin? Antum kayaknya bisa senyum-senyumnya. Coba, mana yang benar di antara dua itu? Sama-sama benar. Yang pertama gak ada kumur-kumur. Ada kumur-kumur, cuman ketutup dua tangan tadi. Coba, ada yang mau luruskan? Padahal lari. Ya di sinilah. Biar adil. Udah nikah belum? Belum lagi? Ya kalau biar ke depan kan. Fadal. Iya. 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 Keluarkan. Ahsan. Iya. Iya. Baik. Iya. Ahsan dah. Baik. Iya. 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 Baik. Ahsan. Iya. 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 Dengan kelingking, bukan dengan semua tangan ya. Taib, ahsan. Wah ini boleh nambah istri ini. Udah benar wudhunya. Iya. 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 Coba lengkapin aja. Taib. Subhanakallahumma. Ahsanta. Ah, tadi kalau boleh saya tanya, kenapa antum melakukan misalkan tadi mencuci tangannya buruk kali kan, lama sekali. Apa yang begitu antum ketika wudu? Ketika antum wudu memang seperti itu kebiasaan. Iya pelan-pelan tapi lama sekali itu. Sini kanan. Ya kan? Iya maksimal 3 kali. Minimal sekali. Lalu mengangkat air ke dalam hidung saat istinsyak dan berkumur-kumur, kalau boleh tahu kenapa dua tangan? Oh tangga pakai, hah? Oh ngebantu, saya kira dua tangan. Kenapa kalau satu tangan? Baik. Jadi kira dugaan saya tadi dua tangan. Yang betul satu tangan. Ya kan yang betul satu tangan. Hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari dari sahabat dari Abu riwayat Bukhari. Satu tangan betul apa yang dikatakan ikhwan tadi, lalu kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri istintar. Lalu kemudian musab membasuh muka. Ya kan? Membasuh muka dari ini tempat ketemunya rambut, ya kan? Ini bagian masuk dari ini, ya kan? Bagian dari muka sampai ke sini. Dan di sela-sela kalau ada jenggotnya. Kemudian setelah itu, tadi ada kesalahan di antum pada saat musab kepala, enggak langsung ke telinga, tapi balikan lagi.
ke depan, baru ke telinga, kemudian tangan, ya kan? Soal muka tangan, ya kan? Tangannya tadi antum bagaimana? Dari semua dari siku, yang betul dari ujung jari jemari, ya kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, dari sini, ya kan? Ke siku, walaupun airnya itu kita apa namanya diciduk atau kerannya jalan. Ya pakai air keran. Ya karena umum ya Rasulullah SAW dan juga sahabat mencontohkan itu menggunakan tangan diginikan ke air, lalu dikalikan ke sini dan dibasuh seperti ini. Sebagaimana contoh sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Kanan, ya kan, 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Ya tidak boleh kemudian kanan kiri, ada yang basuhnya tangan kiri, kanan kiri. Selesaikan kanan dulu, baru kiri, baru kemudian kepala, ya kan? Sebagaimana tadi contohkan betul, dan kemudian kaki, ya kan? Kakinya bukan seluruh jari jemari tangan yang menjelajah, cukup kelingking. Abdulnya dengan kelingking kiri, kalau memang tidak bisa dengan kelingking kanan, walaupun secara tekstual hadisnya tidak disebutkan Rasulullah menggunakan kelingking yang mana, hanya apa namanya menjelajah dengan kelingking, ya kan? Tetapi diasumsikan itu adalah kiri karena umumnya Rasulullah SAW menggunakan tangan kiri ketika membersihkan sesuatu. Seperti itu wallahu taala alam. Dan doanya ya kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib ahsantum. Kemudian musab khuf. Coba antum. Musab khuf. Cara mengusap khuf. Katakanlah sepatu belum ber. Coba antum. Yang lain. Coba. Ada yang mencoba? Coba itu. Musab khuf. Iya. Iya, taib. Taib ahsan. Jadi, mengusapnya di atasnya saja secara bersamaan. Mengusap sepatu bagi yang mukim hanya berapa lama? 1 kali 24 jam. Bagi musafir 3 kali 24 jam. Dan cara mengusapnya apa? Hanya sekali, dengan 2 tangan sekaligus. Tangan kanan buat kaki kanan, tangan kiri buat kaki kiri. Jadi berdasarkan hadis sahabat mulia Mughirah bin Syu'bah, beliau katakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi safarin fa ahwaitu li anza khuffaihi fa qala li da'huma fa inni adkhaltu ma zahiratain thumma masaha alayhima. Hadis dari Imam Bukhari. Aku pernah safar bersama Rasulullah sallam, lalu ketika aku ingin menanggalkan khuf beliau, kata beliau, biarkan saja, jangan ditanggalkan, karena ketika aku masukkannya dalam keadaan suci. Lalu Rasulullah mengusap keduanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beristinbat dari Zahirun Nas, ya kan? Pesan tersurat dari hadis ini bahwa mengusap khuf itu, ya kan, secara langsung bersamaan menggunakan tangan kanan dan kiri sekaligus. Ya kan? Jadi secara bersamaan, bukan kanan dulu, kiri dulu, tidak demikian. Tidak seperti kita ketika membasuh kaki. Kenapa demikian? Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Baik. Insyaallah setiap pertemuan kita contohkan, kita praktekkan, termasuk nanti tayamum, sampai betul-betul melekat dalam ingatan kita. Walaupun barangkali dalilnya tidak hafal. Tinggal nanti kalau sudah
tahu bagaimana cara, ya kan, wudu yang benar, tabayyum yang benar, termasuk nanti sholat, ya kan? Baru kemudian kita mencoba hafalin dalil-dalilnya. Ini penting ketika nanti barangkali kita ingin menyampaikan kepada saudara kita, ya kan, dan mendapatkan mereka yang berbeda dengan kita atau kita dianggap berbeda dengan mereka, maka dalil yang terbaik ketika kita katakan kenapa saya begini, karena Rasulullah contohkan begini, ini dalilnya, dan itu lebih kuat dari pendapat siapapun. Dan itu lebih kuat dari pendapat siapapun. Karena pada umumnya nanti ini kan masalah fikih khilafiyah, sedikit-sedikit lafiyah, sedikit-sedikit furu, padahal hadisnya jelas. Kalau sudah ada dalilnya, abaikan pendapat siapapun, ya kan? Abaikan pendapat siapapun. Tapi ketika ulama, ada ulama besar misalkan mengatakan bahwa cara mengusap itu begini, pertimbangkan pendapat beliau, lihat dalilnya. Tapi ketika tidak ada dalil, hanya pendapat beliau, ijtihad beliau, maka tetap kemudian kita kembali kepada dalil dan abaikan pendapat itu. Boleh kita memahami fikih atau agama ini melalui tangga mazhab apapun, termasuk Syafi'i, Maliki, Hambali, ya kan? Tetapi nanti ketika kemudian kita tahu dalilnya ternyata menyelisihi sunnah atau Al-Quran, maka tinggalkan pendapat mazhab dawah ini, ikuti Al-Quran dan sunnah. Karena hakikatnya kita disuruh ittiba kepada sunnah Rasulullah, bukan kepada pendapat individu. Wallahu ta'ala alam. Taib, kaifiyatut tayammum wa sifatuhu, ya, cara bertayammum dan sifatnya. Taib, yang pertama, berniat, ya kan? Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung, seluruh amal harus diawali dengan niat. Kalau kita berwudu, sesempurna apapun wudu kita, sesempurna apapun tayamum kita, ya kan, persis sebagaimana Rasulullah contohkan, katakanlah tanpa niat tidak ada arti, ya kan, ibadah yang kita lakukan. Harus diawali dengan niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada peran lisan untuk melafadzkannya. Tidak ada misalkan nawaitu tayammuma badalan minal wudu lillahi ta'ala, atau juga dalam wudu nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar atau akbar, juga enggak ada. Atau dalam mandi nawaitul wusla yang bidal janabati lillahi ta'ala, atau usolli fardu dan seterusnya. Tidak ada pelafatan niat ini, ya kan? Pelafatan niat ini sebagaimana kita jelaskan adalah kesalahan dari seorang Abu Ubaidillah Az-Zubairi dalam madzhab Syafi'i, ya kan? Dan itu tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW seumur hidupnya, begitu pula sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah satupun dari mereka yang melafadzkan niat dalam ibadah mereka. Dan kita tahu dalam teori sunnah tarkiyahnya Rasulullah Sallam, di sini kita bisa terperangkap dengan perbuatan bid'ah tanpa disadari ketika kita melakukan berseberangan dengan Rasulullah contohkan. Ya, teori sunnah tarkiyah mengatakan apabila ada pendorong untuk melakukan dalam hal ini wudu, dalam hal ini juga ada tayamum, sholat dan seterusnya, ya kan, yang disyariatkan padanya niat, ada pendorong, ya kan, untuk dilakukan, tapi Rasulullah tidak melakukannya dan tidak ada penghalang yang menghalangi Rasulullah untuk melafadzkan niat ibadah tersebut, maka sunnahnya di sini adalah tarkiyah. Sunnahnya adalah tarkiyah, meninggalkan apa yang ditinggalkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita melakukannya, disinilah kita terperangkap dalam perbuatan bid'ah. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya kan? Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya kan? Kalau kemudian kita mau mengkaji tentang kaidah bid'ah, tidak ada bid'ah yang hasanah. Banyak melanggar kaidah ilmu kalau mau dipaksakan. Ya kan? Karena secara akal sekilas ini sebatas tambahan untuk meyakinkan kita bahwa bagi kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, daripada kemudian kita menambah sesuatu yang bukan bagian dari Islam ini. Ya kan? Pertama, dari status hukum amal itu. Katakan, kalau ingin saya tanya misalkan, apa hukum melafadzkan niat dalam tayamum? Saya ingin tahu. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu sunnah saja melafadzkannya. Antum tahu teori sunnah? Cara menetapkan status hukum suatu amal? Ya kan? Kalau wajib, ya al-aslu kan, bil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ala khilafi. Asal dari perintah itu adalah wajib, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Adanya perintah sekarang untuk menentukan status hukum tayamum, mau dikatakan wajib, mau dikatakan sunnah, dari mana? Perintahnya enggak ada. Paham yang ada maksud? Paham enggak yang ada maksud? Ya kan? Jadi harus ada perintahnya untuk mencari status hukum. Jadi enggak jelas amal yang kita lakukan itu, enggak jelas status hukumnya. Ya kan? Karena memang tidak diperintahkan. Yang kedua, dari sisi landasannya sangat rapuh, bahkan tidak punya landasan sama sekali. Kalau dibilang rapuh, itu berarti ada landasan tapi enggak kuat. Kalau enggak ada landasan sama sekali, ya kan, itu lebih dari rapuh. Karena tidak ada sesuatu itu sebetulnya, lalu diada-ada. Bagaimana dikatakan ada landasannya? Coba secara akal nih, kalau antum disuruh milih, ada amal yang ada perintahnya tapi hadisnya dhaif, dan ada amal, ya kan, yang antum lakukan enggak ada dalilnya sama sekali. Kalau boleh memilih, milih yang mana kita? Antara amal yang ada dalilnya tapi dhaif dan amal yang tidak ada dalilnya sama sekali. Fitrah kita milih yang mana? Yang dhaif kan? Berarti fitrah kita cenderung ke yang dhaif. Ini kena enggak ada dalilnya sama sekali. Kali ini kan masih diduga kuat ada nisbahnya walaupun marju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang berkaitan dengan hadis dhaif. Ulama sepakat kalau berkaitan dengan hukum ahkam taklifiyah itu enggak boleh diamalkan sama sekali. Kalau berkaitan dengan tayamum, ini berkaitan hukum pembebanan apa tidak? Terkait kan? Berarti kalau begitu, boleh enggak kita kemudian melafadzkan itu? Tidak boleh. Ini cara lain kemudian membantah bagaimana kita katakan kalau bid'ah itu tidak boleh dilakukan. Ya kan? Tetapi kadang lebih suka dengan bid'ah hasanah apa dan seterusnya gitu kan. Padahal seluruh dalil tentang bid'ah hasanah tidak tegak sebagai hujjah, kadang dalilnya sangat lemah. Ya kan? Ya kita cukupkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih afdal dan lebih utama. Karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, bukan perkataan seseorang. Kita mengikuti perkataan seorang ulama itu kalau pendapat itu didukung oleh dalil yang kuat. Wa illa apa yang dikatakan Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal khabar. Semua ucapan manusia itu bisa diterima dan ditolak kecuali
ucapan orang yang ada di kuburan itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama niat, yang kedua yaitu mengucapkan bismillah. Ya kan, mengucapkan bismillah. Ya karena tayamum ini pengganti dari wudu. Maka kaidah usulnya mengatakan al-badal fi hukmil mubdal. Jadi pengganti menggantikan yang diganti, kecuali yang diistisna, yang dikecualikan. Ya karena awalnya niat dan kemudian saat itu apa? Basmalah. Ya kan, ngucapin bismillah. Kata Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, secara parsial hadis thaib, tapi hadis ini saling muatkan satu sama lainnya sehingga terangkat menjadi hasan liwairihi, dan itu hujjah bagi kita. Apa kata Rasulullah? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Jadi tidak sah wudu, ya kan, seorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Bisa diartikan tidak sah, bisa diartikan tidak sempurna. Ya kan? Kedua terjemahan benar. Sangat tergantung pada sebab kita tidak baca bismillah. Karena status hukum basmalah itu kata Imam Bendawi dan juga diambil Al-Badi adalah wajib. Artinya kalau kita tidak membaca secara sengaja, tidak sah wudu kita. Tetapi kalau kemudian kita lupa, sah wudunya tapi tidak sempurna mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi tidak sempurna mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa diterjemahkan tidak sah kalau disengaja ditinggalkan, dan sah ya kan kalau lupa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yadhribu bi kaffayhi as-sa'ir at-tayyib min al-ard darbatan wahidatan. Memukulkan kedua telapak tangannya ke atas debu yang baik. Ya kan? Satu pukulan saja. Blek. Itu. Thumma yamsahu jami'a wajhihi bi kaffayhi. Thumma yamsahu jami'a al-kaffayn ba'duhuma bi ba'd. Yamsahu bis-shimali 'ala al-yamini wa dhahir kaffayhi wa batinuhuma min atrab al-asabi ila mifsal kaffi min adh-dhira. Ya kan? Memukul pertama kali, pukul ke mana? Ke tanah sekali. Setelah itu kemudian apakah harus ditiup? Ya sangat tergantung tebal tidaknya debu yang ada. Ya kan? Ya, Rasulullah SAW dulu meniup kena tebal tangan sehingga kemudian ditipiskan itu. Baru kemudian diusap seluruh wajah. Ya kan? Seluruh wajah kita. Baru kemudian setelah itu apa? Telapak tangan. Ya kan? Telapak tangan. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat mulia yaitu Ammar bin Yasir. Sebagaimana hadis itu riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat mulia Ammar bin Yasir menuturkan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin fa ajnabtu fa lam ajdi al-ma' wa tamarraqtu fi as-sa'id kama tamarraqa ad-dabatu. Aku pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu kebutuhan dan aku mengalami junub dan aku tidak mendapatkan air. Lalu aku berguling-guling di atas debu sebagaimana ya binatang berguling-guling di atas debu. Ini namanya suci dalam debu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallam. Fadzakartu dzalika lahu, dan aku menjumpai Rasulullah dan aku ceritakan hal itu kepada beliau. Artinya kondisi beliau junub lalu kemudian bertayamumnya dengan guling-guling ya kan di atas debu.
Faqal Rasulullah SAW bersabda, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha aw thumma daraba bikaffayil arda darbatan wahidah wa nafakha fihima thumma masa bihima wajahu wa kaffay. Ya kan? Padahal cukup bagi kamu, kata Rasulullah, menepuk ke atas, langsung contohkan, menepuk bagi kamu seperti ini sekali saja, lalu kemudian apa? Ditiup, ya kan, tangan itu, dan diusap ke seluruh wajahnya dan kemudian kedua telapak tangannya, ya kan, dari kanan, ya kan, umumnya kanan, baru kemudian tangan kiri, begitu pula sebaliknya, seperti itu, ya kan. Ini yang Rasulullah contohkan ketika mengajarkan tayamum kepada sahabat mulia Ammar bin Yasir. Dan ada lafaz lain dalam riwayat Imam Muslim. Ini saling melengkapi hadis satu sama lainnya. Wa daraba bihadhil arda fa nafadha bi yadayhi fa masaha wajhahu wa kaffayhi. Ya kan? Bisa saja kemudian ditiup atau meringankannya, bisa diginikan kan? Seperti itu meringankan, itu menunjukkan pingin ada supaya agak lebih tipis debu tersebut. Ya kalau berarti kalau begitu, kalau kemudian misalkan debunya sangat tipis, apalagi seperti di pesawat, bahkan nyaris tidak terlihat debu, apa harus ditiup atau diginikan? Ya nggak perlu, seperti itu. Ya kan? Lalu kemudian beliau mengusap wajah dan kedua apa namanya telapak tangannya. Ya kan? Kenapa kita katakan tadi tak perlu? Karena ilahnya di situ tebalnya debu. Ya kalau tebal berarti harus di apa namanya tipiskan. Kalau tidak ya enggak perlu. Ya kan? Kemudian di dalam lafaz lain, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya kan? Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah thumma masha bi shimal ala al-yamin wa dhahiru kaffayhi wajhahu wa wajhahu. Ya kan? Ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Bukhari, ya setelah kemudian menepukkan tangan sekali ke bumi, lalu kemudian mengusap apa? Thumma masa shimal ala al-yamin. Ya kan? Yaitu tangan kiri ke tangan kanan dulu. Ya kan? Wa dhahiru kaffayhi, dan dhahir kaf di atas ini punggungnya. Ya kan? Telapak tangan tadi di awal, kemudian ini ada dhahirul kafnya. Ya kan? Dhahirul kaf menggunakan tangan kiri. Ya kan? Yang kanan, yang kiri otomatis dengan tangan kanan. Lalu kemudian ada wajahnya, kan seperti itu, ya kan? Dan ini variasi, ini ikhtilaf putandawu fadl, antum menggunakan kedua cara tersebut dibenarkan, karena kedua hadisnya adalah sahih, seperti itu. Tetapi populernya dan umum dilakukan adalah yang hanya apa, mengusapnya saja tangan seperti ini. Ya kan? Jadi awalnya mengusap wajah lalu tangan, tetapi ini apa? Masah shimal ala yamin wa dhahiru kaffayhi wa wajh. Ya kan? Cara yang kedua, tangan dulu dhahir di sininya. Ya kan? Lalu kemudian baru wajah, seperti itu. Nah, kemudian di sini Syaikh bin Baz mengatakan sebagaimana yang tadi kita telah katakan, fa idza kana al-ghubaru katsiran bil kaffayn nafakha bihima aw nafadhahuma. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah contohkan tadi, kalau memang debunya itu tebal, ya kan? Baru kemudian ditiup atau kemudian diginikan untuk menipiskan apa? Menipiskan debu tersebut. Wa illa ya tidak perlu. Ya kan? Jadi saya ulang sekali lagi, pertama niat di dalam hati, ucapkan bismillah. Setelah itu kemudian kita apa? Tepukan tangan, telapak tangan ini, kedua telapak tangan ke atas tanah. Ya kan?
atau yang ada debunya, mau itu di dinding, mau itu di belakang jok, ya kan? Kereta atau jok pesawat umumnya kan gitu. Atau di apapun, kalau memang ada tanah ya tanah afdol. Ya kan, kalau yang pasir, kalau di mantan ya pasir. Biasanya ada debunya juga itu, tapi tidak terlalu tebal. Ya kan? Tepukan begini, lalu kemudian tergantung apakah diginikan atau ditiup, itu tergantung tebal tidaknya debu. Baru kemudian usap ke wajah kita sekali aja, dan kemudian telapak tangan, ya kan, telapak tangan. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ini yang paling populer. Ada yang tidak populer, yaitu mengusap punggung, apa namanya, telapak tangan kanan dengan kiri, baru kemudian juga yang kiri dengan kanan, baru kemudian itu wajah. Ya kan? Kalau dalam kondisi seperti ini, otomatis walaupun tidak ditepuk, kan sudah tipis dengan diusapkan ke punggung ini, ke punggung telapak tangan, baru kemudian ke wajah kita. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan kaifiyah. Ada yang mau contohkan? Tadar. Ini kena jarang kita lakukan, terkadang lupa. Saya pernah tahun 2006 ada jemaah minta ajarin tayamum. Gimana caranya? Karena enggak pernah dipraktekkan gitu kan. Enggak pernah dipraktekkan. Tapi alhamdulillah setelah dipraktekkan, itu insyaallah kita selalu ingat. Inilah kenapa di dalam Islam ketika kita safar itu sebisa mungkin tidak sendirian. Ya minimal ada teman. Ya kan, satu atau dua orang. Satu disuruh jadi amir sama Rasulullah. Kenapa? Supaya kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Ya sunnah-sunnah di dalam safar itu. Ya kan? Ya bayangkan kalau kayak tadi Ammar bin Yasir kena, enggak ada yang menegur. Bahkan pada saat itu berteman dengan sahabat mulia Umar. Sahabat mulia Umar pun tidak tahu. Karena memang belum tahu syariatnya bagaimana bertayamum dengan benar pada saat itu. Ya kan, kalau Umar diam aja. Tapi yang berinisiatif adalah sahabat mulia Ammar bin Yasir. Kayaknya tayamum itu begini, akhirnya guling-guling dia. Tapi alhamdulillah cerita guling-gulingnya sampai ke kita dan jadi, ya kan, sunnah bagi kita dan tahu bagaimana cara bertayamum yang benar. Mungkin kalau boleh kita berandai, kalau beliau tidak junub gimana itu? Ya karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat takut bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih senang menunggu orang Badui datang bertanya Islam kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau bertanya tambah hukum baru. Mendingan diam. Iya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ada terdengar di masjid, "Ya Muhammad, wah ini orang Badui." Segera mereka datang itu. Mencari tahu tentang apa yang ditanyakan dan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jarang apa? Jarang nanya. Setiap bertanya pasti ada hukum baru. Yang ada aja berat. Ya kan? Tapi banyak di antara kita bertanya hanya bertanya doang, enggak diamalin. Tapi kalau sahabat beda, begitu bertanya tahu hukumnya diamalin. Ya kan? Kalau gitu lebih baik bertanya atau tidak? Kalau zaman Rasulullah lebih baik diam ya, kecuali bang urgen betul hukumnya apa tentang haid bertanya, karena itu urgen kan, seperti itu. Jadi seluruh alhamdulillah para sahabat Nabi SAW Allah berikan kesempatan kepada mereka, ya kan, dengan dibuliakan mereka menemani Rasulullah SAW, seluruh aktivitas yang mereka lakukan itu dalam rangka proses penyempurnaan hukum Islam. Apapun terjadi yang mereka lakukan dan dibenarkan atau ditolak sama Rasulullah, itu adalah sunnah untuk kita, baik dilakukan ataupun ditolak. Dan ini jangan dijadikan dalil untuk membenarkan bid'ah. Sahabat saja buat bid'ah, baru Rasulullah benarkan. Kalau sekatakan itu bid'ah, sahabat yang melakukan dan dibenarkan oleh Rasulullah, dalil bagi kita. Lah kita siapa yang membenarkan kecuali diri kita? Wahyu sudah terputus. Bahkan ada tesis, gak tahu kok bisa lulus tesisnya. Ada tesis pernah saya lihat, lumayan tebal, di salah satu kampus di Ciputat ini. Sudah saya baca,
Ya kan, dalil di antara dalil bid'ah itu adalah sunnah takririyah itu. Jadi boleh saja kemudian kita berbuat gitu kan. Intinya Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Emang ibadah cukup hanya modal ikhlas doang. Ya kan? Para sahabat itu kalau bermodal ikhlas saja, enggak perlu capek-capek mencari tahu tentang ibadah yang Rasulullah contohkan seperti apa. Ya kan? Andai kata hanya bermodalkan ikhlas, di saya sahabat tidak ditegur sama Rasulullah suruh ngulang salatnya sampai 3 kali. Ya kan? Kalau hanya bermodalkan ikhlas, bagi sahabat ikhlas itu mudah. Kenapa? Karena keimannya sudah ditempa dengan berbagai macam ujian. Mereka binaan Rasulullah langsung. Ya kan? Enggak ada kemudian pada saat itu aliran-aliran sesat, enggak ada. Ya kan? Begitu ada masalah, langsung Rasulullah turun tangan. Dan Rasulullah langsung dalam kendali, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesalahan pada saat itu. Justru karena pentingnya apa? Ittiba itu, maka dilakukanlah koreksi, diajarin bagaimana cara wudu, cara kemudian apa bertayamum, cara beribadah secara umum Rasulullah ajarkan. Maka tugas kita sekarang itu menuntut ilmu, mencari tahu tentang ibadah yang Rasulullah contohkan itu seperti apa. Bukan kemudian sibuk mencari akwal pembenaran terhadap amal yang kita lakukan. Ini petaka kebanyakan sekarang ini dai-dai, ya kan, yang tidak nyunnah atau yang setengah nyunnah, mereka kena malu untuk kemudian mengoreksi amal yang salah, akhirnya dicarilah pembenaran terhadap amal-amal yang, saya punya grup mereka ini, ya kan, dimasukkan sama kawan, berupaya pokoknya apapun yang dilakukan di Indonesia semuanya benar, nggak ada istilah bid'ah. Ini kan ada ulama mengatakan begini, hatta dalil yang dhaif bahkan palsu pun dipakai. Saya bilang ke mereka, janganlah kita berdalil itu seperti kondisi orang yang jatuh dari pohon, ranting yang gak bisa dipegang saking pengen selamatnya, ya kan? Supaya mukanya gak hilang, cari muka. Orang Indonesia banyak yang hilang mukanya. Setiap ada ucapan, emang ente siapa? Nih, kata Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad belum tentu mengatakan itu. Kadang ada dalilnya, cuma hadisnya dhaif, bahkan palsu. Bahkan Mas udah dikasih tahu, nih hadisnya palsu. Kata siapa? Nih kata bulan. Masa Imam Ahmad gak tahu hadis ini palsu? Ya akhi, Imam Ahmad hafal hadis, hampir 800 ribu hadis. Kalau salah 10, 100 itu maklum, legita. Matur beliau gitu kan. Apalagi di zaman beliau itu, ya kan, betapa susahnya beliau menghimpun data. Ya kan? Dan hati-hati sekarang udah 2 tahun, hampir 2 tahun, setahun setengah lah beredar apa namanya artikel, dan ini saya kira cukup meresahkan dan menyesatkan. Yang nulis anak LIPI, alumni LIPI. Ya kan? Saya kira bukan tidak tahu dia. Kayaknya nuansa Syiahnya sudah terasa. Dia mengatakan, siapa bilang Sahih Bukhari hadis-hadis imam yang 4 itu lebih dhaif daripada Sahih Bukhari? Enggak ada ulama dulu yang mengatakan ini kecuali beliau. Kemarin coba dihapus namanya lalu diposting lagi, saya bilang ini yang nulis simpulan. Saya tahu karena saya pernah bantah hadis ini, orang ini. Dan itu sangat berbahaya sekali. Pintar dia berretorika. Dia pintar. Ya mungkin tiap hari baca buku beliau itu. Cuman sayangnya, ya kan, ingin cari muka di mayoritas pelaku bid'ah anak ini. Dan sekarang tenar, dipanggil di mana-mana. Ya kan? Dan inilah kemudian ciri kalau, ya kan, pendapat bergantung pada pendapatan. Ujungnya bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Ya kan? Bikin tenar, khalif turab, selisihlah mayoritas, kamu tenar, kan dipanggil. Ya, semakin banyak panggilan, semakin susah ditelepon, tarifnya semakin mahal. Iya, waliyadubillah. Hati-hati, ya kan? Pernyataan-pernyataan cukup berbahaya. Ya kan?
Dia enggak tahu bagaimana proses ulama mengatakan bahwa saya Bukhari dan Muslim terbaik. Ya. Dan yang di grup orang enggak ngerti juga gitu. Kalau kita tahu prosesnya sebagaimana dan siapa yang melakukan, niscaya kita enggak akan mengatakan dan enggak akan meragukan urutan kutubus sittah itu adalah terbaik. Ada yang cukup menarik dan masuk akal. Apa kata dia? Masa ada ulama sekarang ngaku ulama hadis, ngaku ahli hadis, kata dia kan. Padahal kata dia, kalau kemudian perkataan Imam Abu Hanifah, ya kan, tidak boleh kemudian artinya disalahkan dengan bertentangan dengan Sahih Bukhari atau Muslim. Andai kata kemudian pendapat itu mereka ada hadisnya tidak sahih, bukankah mereka sholat langsung di belakang cucu-cucunya sahabat, anak-anaknya sahabat? Ya kan? Dia menggiring dengan logika dan tentu perasaan. Saya lihat orang ini cerdas. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada beliau. Ya kan? Padahal ulama itu menentukan itu kan berdasarkan dalil terkuat dan kaidah itu dari dulu sampai sekarang dipakai kaidah ilmu hadis. Enggak ada kemudian karena Imam Syafi'i lebih dulu dari Imam Bukhari kemudian secara otomatis Imam Bukhari lebih apa? Imam Syafi'i lebih unggul hadisnya daripada Imam Bukhari, tidak. Saya bilang kalau andai kata ya kan berdasarkan tanggal lahir duluan kemudian hadis menjadi kuat, kenapa Imam Syafi'i menolak hadis apa namanya maktunya Hasan al-Basri? Imam Syafi'i tidak menerima hadis mursalnya apa? Mursal Hasan al-Basri. Kalau saya tanya mana lebih dulu lahir, Imam Hasan al-Basri atau Syafi'i? Hasan al-Basri. Ya kan? Hasan al-Basri meninggal, Imam Syafi'i belum lahir. Mungkin ibunya belum, ya mungkin sedang nyari akhwat itu bapaknya. Imam Syafi'i lahir tahun kapan? 150. Imam Hasan al-Basri meninggal kapan? Tahun 110. 40 tahun kemudian baru. Mungkin ayahnya usia berapa saat ini? Kalau alasannya yang tua lebih unggul, nih saya Hasan al-Basri lebih unggul daripada Imam Syafi'i. Dan kita katakan Imam Malik sendiri dari 100.000 hadis, setelah diseleksi tinggal 10.000 hadis. Tanpa terulang yang sampai ke kita itu kurang lebih 1.000, yang ada di saya 1.700-an. 600 sampai 1.700-an. Yang bermasalah kurang lebih hampir 400 hadis. Kan gitu. Mohon maaf, 600-an hadis. Gitu kan? Dari 1.000 berapa? Saya lupa persisnya. Kurang lebih 1.400-an. 600 tidak bermasalah, yang 400-an itu bermasalah. Kenapa demikian? Padahal beliau meriwayatkan dari orang sebelum beliau. Ini artinya bukan dalam penerimaan hadis itu bukan karena apa? Bukan karena orang yang lebih dulu lalu diterima, tidak. Sangat tergantung pada apa? Memenuhi syarat diterima atau tidak hadis itu. Kalau kemudian sanadnya nyambung, kemudian apa? Perawinya adil, muslim, akil, balik, tidak cacat secara moral, tidak cacat secara agama, thiqah, ya kan? Dan kemudian tidak kontra yang lebih kuat, tidak cacat di dalamnya, atau kalau hadis hasan, ya kan, dua hadis dhaif yang saling menguatkan, baru kemudian ini terima sebagai hadis makbul siapapun yang meriwayatkan. Hanya barangkali keunggulan mereka ini dari sisi apa? Sanad ali, karena posisinya dengan Rasulullah itu dekat. Ya mungkin jaraknya hanya 3 level gitu kan. Yang diperselisihkan uratin antara Ibnu Majah dengan Imam Ad-Darimi secara kualitas kitabnya secara keseluruhan, sebetulnya Ad-Darimi lebih unggul dari Ibnu Majah. Seperti itu. Ya kan? Banyak ulama yang mengkritik berkaitan dengan ini. Jadi urutan kutubus sittah itu Bukhari, Muslim, apa lagi? Udah salah urutannya. Hanafi jauh sekali. Coba siapa yang tahu urutan kutubus sittah secara benar?
Ha. Bukhari Muslim, Abu Daud. Yang betul adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada yang mengeluarkan Ibnu Majah memasukkan Ad-Darimi. Ya kan? Urutan ini bukan kena suka-suka atau tidak suka ulama, berdasarkan penelitian besar dibandingkan dengan kualitas hadis kitab sebelumnya dan kualitas hadis kitab hadis sesudahnya, baru diambil kesimpulan. Ya kalau dia tahu penulis ini tidak akan mengatakan sebagaimana ia katakan itu. Ya kan? Jadi kalau sudah ada dalilnya ya sudah, selesai. Kita terima hadis sepanjang itu hadisnya sahih, berkaitan dengan apapun termasuk dengan tayamum, sholat dan seterusnya, ambil yang terbaik. Wallahu ta'ala. Banyak subhat seputar ini, hati-hati, banyak subhat. Termasuk kemudian pernyataan Imam Ahmad yang sangat populer dan ini jadikan dalil oleh mereka apa? Syarat mujtahid itu harus hafal minimal berapa? 500 ribu hadis. Itu idealnya. Salah satu di pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau kita tahu dalam sejarah, Imam Malik hafal berapa hadis, Mas? Kah sampai 500, 100 ribuan. Imam Syafi'i kalau dilihat dari musnadnya itu hanya 600, bukan 600 ribu, 600 hadis. Apalagi Abu Hanifah, musnad Imam Al-Adham, 2 jilid. Hadisnya sedikit, yang paling banyak Imam Ahmad. Walaupun persisnya ulama khilaf, ada yang mengatakan 750, ada yang mengatakan 800. Kalau sejuta itu berdasarkan ucapan Abu Zur Ar-Razi mengatakan kana yahfad alaf hadis. Dia hafal beribu-ribu hadis. Jadi alaf berarti seribu-seribu, berarti sejuta kata mereka. Itu hanya asumsi. Berdasarkan hitungan itu kisaran antara 750 sampai 800 ribu. Yang sampai ke kita itu kurang lebih 40 ribuan. Ya kan, yang dicetak sekarang itu 52 jilid. Makanya kata dia, Imam, kenapa Imam apa Imam Bukhari itu tidak berijtihad katanya? Karena hafalan hadisnya enggak sampai 500 ribu. Ya kan? Imam Bukhari versinya Imam Khatib al-Baghdadi hafal berapa hadis? Ada yang tahu? 600 ribu dalam tarikh Baghdad. Tetapi menurut kawannya kurang lebih 300-an. Sebetulnya pendapat ini tidak salah. Artinya proses penghimpunannya yang beliau hafal 600 ribu, dipres 300 ribu, 120 ribu, sampai ke kita itu 7.375 hadis, tanpa terulang hanya 2.602 hadis. Ya, karena ulama hadis itu kalau ada dalil enggak ada ijtihad, memang itulah kaidahnya. La ijtihada ma'an ma'annas. Kalau sudah ada dalil enggak ada ijtihad lagi. Maka mereka cukupkan hanya dengan dalil. Imam Ahmad, bahkan ada orang zaman dengan beliau, saya lupa namanya, mengatakan Imam Ahmad kalau ditanya 60 ribu pertanyaan, 60 ribu hadis keluar. Jadi jawabannya itu hadis. Kenapa begini? Qala Rasulullah. Kenapa begini? Tanya, itu harus jawab begitu. Dan ini cara ulama hadis menjawab. Ya kan? Bahkan Imam Ahmad, baru saya dapatkan pernyataan ini, ya kan? Di dalam manhaj Imam Bukhari, kalau tidak salah di salam magister, dikatakan apa? Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih alim, ya kan? Dari Imam Bukhari yang ada di Khorasan itu. Ini pernyataan Imam Ahmad, mengakui tentang keilmuan seorang Imam Al-Bukhari. Taib. Ini faedah dan hati-hati. Kalau ada ucapan itu, sebaiknya antum tinggalkan. Ya kan? Jangan kemudian kita buat ragu. Nanti ini menjadi bahan perdebatan. Sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit hadis. Ulama itu, Masya Allah, lebih alim dari Bukhari. Imam Syafi'i lebih alim dari misalkan imam-imam sekarang, apalagi si Al-Bani dan seterusnya. Kita lihat, bukan lihat orangnya, tapi lihat data yang digunakan apa.
kualitas hadisnya seperti apa. Kalau hadis sahih, mau kemudian sanad nazil apalagi Ali, Ali nazil ini semakin dekat, semakin sedikit jarak dengan Rasulullah, itu semakin tinggi, ya kan, sanadnya. Ya, tetapi tidak sepenuhnya itu benar. Bisa jadi kemudian sanadnya apa? Bermasalah. Sanad nazilnya semakin jauh jaraknya dengan Rasulullah SAW. Imam Bukhari itu ada juga yang thulatsiyat, hanya jarak 3 level. Ada yang 4 level. Ya kan? Tapi kalau Imam Darimi itu rata-rata 3. Ya kan? Termasuk Imam Malik itu rata-rata 3. Tapi di bawah itu ada yang 4, ada yang 5. Imam Bukhari ada yang 3. Tapi jarang, karena memang beliau mengejar terus syarat yang paling tinggi. Bahkannya beliau, gurunya itu lebih berapa? Yang saya tahu dari ucapan beliau, kurang lebih 1080 orang. Itu muridnya Imam, gurunya Imam Bukhari. Dan walaupun demikian, mungkin lagi keasikan, sampai ada sebagian kawannya yang menyinggung beliau, kamu katanya hafal hadis, tapi sholatnya aja belum benar. Ada yang ngeritik Imam Bukhari seperti itu. Apa kata Imam Bukhari? Kalau dia mau, saya akan kasih hadis tentang sholat khusus 10.000 hadis. Itu Imam Bukhari luar biasa. Sekali baca beliau hafal. Sekali baca. Bahkan kalau dia baca kitab, kitab itu riwayat waqi cuma ada 2. Dia bilang gitu. Riwayat ini cuma ada sekian. Tanya lagi, yang di sini cuma ada sekian. Yang paling banyak dia ada di sini. Hafal masya Allah, ya kan? Dan kebanyakan kita ngikutin gaya Imam Bukhari, nggak pakai kitab gitu kan? Imam Bukhari nggak pakai kitab, dia kan langsung hafal. Kita begitu ceramah awal, begitu nanti terakhir lupa semua, ya kan? Tapi minimal gaya lah, gayanya gaya Bukhari. Taib. Kemudian selanjutnya. Nawaqidut tayammum, hal yang membatalkan tayammum atau pembatal tayammum itu apa saja? Yang pertama, yunqidut tayammum wa yubtilu ma yunqidul wudu. Sesuatu yang membatalkan tayammum dan yang membatalkan tayammum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Seperti kentut, megang kemaluan, ya kan? Keluar mati, berhubungan badan. Ada kurang lebih 13 sebagaimana yang kita sebutkan, ya kan? Kenapa? Karena wudu ini, karena tayamum ini menduduki kedudukan wudu. Tayamum menduduki kedudukan wudu, sehingga kemudian pembatalnya pun sama dengan pembatal yang digantikan. Ada tambahan satu, yaitu ketika misalkan apa? Sebab yang membolehkan tayamum sudah enggak ada. Maka kemudian apa sekalipun tidak terjadi hal yang membatalkan apa wudu, maka kemudian otomatis kita harus berwudu. Terbatal kemudian untuk sholat berikutnya misalkan. Seperti itu. Kecuali bagi mereka yang memang kondisinya harus selalu apa bertayamum. Mungkin yang badannya kena apa namanya, mungkin air keras atau kena air panas melepuh gitu kan. Sehingga kemudian tidak bisa menggunakan air, ya kan? Atau hanya bisa menggunakan debu misalkan. Maka selama itu dia boleh, walaupun ada air, tetap aja kemudian dia harus bertayamum. Seperti itu. Tapi kalau tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, apa yang dilakukan? Hah? Enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Kalau wudhu misalkan bisa infeksi, tayamum bisa, atau mungkin nanti kalau ada bakteri dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Wudhu, apa sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Ini yang disebut dengan faqidut taharain. Ya kan, orang yang kehilangan dua cara bersuci. Dan Rasulullah pernah sekali melakukan itu. Rasulullah tidak wudhu, tidak tayamum. Kenapa? Tidak wudhu karena tidak ada air. Karena sahabat sibuk saat itu nyari kalung Aisyah yang hilang. Tidak bertayamum karena belum ada syariat tayamum. Dan itu jadi contoh bagi kita, ya kan? Wallahu ta'ala alam.
Kemudian yang kedua, at-tayammum ma yukiru at-tahara bil ma. Fa idza tayammam al-hadits al-asghar summa bala an hasal lahu dakin min nawaqid al-wudu batala tayammum li anna al-badal lahu hukmul mubdal. Oh, mohon maaf. Ini yang poin yang kedua, wa yukiru tayammum wujudul ma. Yang kedua adalah yang membatalkan tayammum adalah karena adanya air bagi mereka yang sebab tayammumnya karena enggak adanya air. Begitu ada air batal. Tetapi kalau kemudian misalkan dia bertayamum, ya kan? Lalu kemudian sholat. Setelah selesai sholat, masih ada waktu, kemudian mendapatkan air. Apa yang dilakukan? Hah? Bertayamum lagi apa enggak? Tidak. Karena ada dua sahabat dalam satu perjalanan, mereka mencari apa? Air, tidak mendapatkan air, akhirnya sepakat mereka berdua untuk bertayamum dan sholat. Lalu setelah itu, yang satu masih penasaran, nyari lagi air habis sholat, lalu dapatkan air, lalu wudu dan kemudian sholat lagi. Sementara yang satu tidak melakukan apa, mencukupkan dengan sholat yang pertama menggunakan tayamum itu. Akhirnya ketika lapor kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan keduanya. Tapi yang satu mendapatkan pahala dua kali karena ada ijtihadnya, ya kan? Ada usahanya, ya kan? Dia dapat pahala ijtihadnya, kesungguhannya, ya kan? Dan dapat pahala kebenaran itu. Wa illa cukup dengan yang pertama saja boleh, karena Rasulullah tidak menyalahkan dan tidak memerintahkan sahabat yang satu lagi untuk apa? Mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala. Dan hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat mulia Abu Dzar, anna Rasulullah sallam qala inna as-sa'id at-tayyib tuhur al-muslim wa in lam yajid al-ma' 10 sinin fa idza wajada al-ma' falyamassu busharatahu fa inna dhalika khair. Sungguh debu atau bertayamum ini merupakan cara bersuci seorang muslim apabila dia tidak mendapatkan air walaupun selama 10 tahun. Kalau enggak ada air atau ada air tapi tidak cukup hanya untuk minum saja, 10 tahun kita bertayamum. Ya kan? Ini sekaligus bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa tayamum itu hanya berlaku untuk sholat, satu sholat misalkan gitu. Padahal tayamum ini berlaku sepanjang tidak batal, boleh untuk sholat berikutnya. Ya kan? Boleh untuk sholat berikutnya. Sepanjang tidak batal. Dan apabila menemukan air, gunakan air dan itu baik baginya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Amma idza tayammama li maradin yamna'u min istimalil ma' lam yubtil tayammum bi wujudil ma' walakin yubtil bil qadri 'ala istimalil ma'. Tetapi pertanyaan, apakah kemudian ketika adanya air otomatis batal tayammumnya? Jawaban tidak. Ya kan? Apabila kemudian dia memang belum boleh menggunakan air. Misalkan ada seorang yang sakit, kata dokter ini tidak boleh terkena air. Kalau terkena air bisa menjadi apa namanya, bisa membusuk atau infeksi atau kemudian menunda kesembuhannya. Selama belum sembuh, sekalipun ada air, maka baginya masih boleh bertayamum. Tidak batal dengan adanya apa? Adanya air. Tetapi bagi mereka yang sehat bisa menggunakan air. Tetapi pada saat kemudian dia butuh air dan tidak ada air, sementara waktu sholat mau berakhir misalkan, maka pada saat ini boleh bertayamum. Tetapi nanti untuk sholat berikutnya, kalau dia, walaupun dia belum batal tayamumnya, untuk sholat berikutnya misalkan, menemu air, maka batal tayamumnya dan dia harus berwudu. Ya kan? Jadi cuma ada dua pembatal itu. Secara umum, pertama, seluruh hal yang membatalkan wudu batal tayamum. Ya kan? Yang kedua, adanya air bagi yang mampu menggunakan air. Dia bertayamum itu karena apa? Karena tidak adanya air. Tetapi bagi yang sakit yang harus kemudian menggunakan apa? Tayamum, gunakan debu, tidak boleh kemudian menggunakan air, maka tidak batal dengan adanya air tersebut. Wallahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang fakhirut tahurain. Itu orang yang kehilangan dua cara bersucinya, baik itu dengan air atau wudu ataupun dengan tayamum. Ya kan? Idza lam yajidul muslim, apabila seorang muslim tidak mendapatkan air,
dan tidak mendapatkan debu, misalkan gitu. Atau kemudian ada air tapi barangkali kalau dia kejar air itu berakhir waktu sholat misalkan, ya kan? Maka dalam kondisi seperti ini apa? Dia boleh bertayamum. Atau kemudian ada debu, ada air tapi tidak bisa menggunakan karena tadi itu, karena kondisi luka parah misalkan seluruh tubuh. Kan ada orang yang luka yang diperban semuanya gitu kan, dan itu tidak boleh tersentuh oleh air dan juga tidak boleh kena debu, khawatir kemudian memperparah, ya kan, kondisi lukanya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya kan, dia sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam ulas fikihnya, ya kan, beliau mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan, Allah tidak membebankan, ya kan, suatu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya kan, walaupun ini adalah syarat sahnya apa namanya sholat, tetapi kalau tidak mampu melakukan karena memang apa namanya ya kondisinya tidak memungkinkan, maka berlaku di sini firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kalian. Ya, enggak bisa di sini kita berwudu dan bertayamum, cukup sholat langsung tanpa wudu dan tanpa tayamum. Pertanyaannya, apakah kemudian nanti kelak ketika kita sehat dan bisa menggunakan salah satu di antara dua cara bersuci ini, kita wajib mengulang sholat kita? Heh? Jawabannya tidak. Kalau dalam madzhab Syafi'i wajib mengulang. Kalau madzhab Syafi'i wajib mengulang. Kita sholatnya tadi itu hanya menghormati, kata beliau, menghormati waktu. Apa dasar beliau mengatakan ini? Adalah kasus Nabi SAW ketika beliau sholat subuh tadi tidak pakai wudu karena enggak ada air, dan tidak bertayamum karena belum ada syariat tayamum. Beliau asumsikan, ya kan, bahwa Rasulullah mengqadha itu, ya kan, mengqadha sholatnya. Maka kata beliau boleh sholat dalam kondisi ini untuk menghormati waktu, tapi nanti dia harus mengulangnya, ya kan. Tetapi penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Imam Al-Muzani, Imam An-Nawawi, dan juga Zainuddin Ayraqi, saya dapatkan di dalam kitabnya Tarhut Tasrif Syarah Takrib di Babut Tahara, dia katakan bahwa tidak ada satu athar pun, tidak ada satu dalil pun, baik dari Rasulullah langsung atau kemudian sahabat yang menceritakan tentang qadanya Rasulullah terhadap sholat tersebut. Artinya pilihan, ya kan, pendapat dalam hal ini Muzani, Nawawi, dan Zainuddin Al-Iraqi mengatakan bahwa tidak perlu apa mengqadanya. Ini apa namanya? Adapun pendapat Imam Syafi'i tidak ada dalilnya. Itu asumsi beliau. Wajar beliau katakan itu. Kenapa? Karena beliau masya Allah hadisnya kan sangat sedikit. Imam Syafi'i termasuk dari imam yang paling sedikit hadisnya. Karenanya Imam Yahya bin Ma'in itu mengatakan ketika dibandingkan dengan Imam Ahmad, karena Syafi'i miskin hadis. Imam Syafi'i itu miskin hadis, kata beliau. Bukan berarti menyepelekan, memang faktanya demikian. Tapi masya Allah Imam Syafi'i luar biasa. Ijtihad beliau hampir selaras dengan dalil, itu luar biasa. Makanya Imam Baihaqi mendalili pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Sampai ulama mengatakan Imam Syafi'i harus berterima kasih kepada Imam Baihaqi yang telah mendalili pendapat beliau. Tetapi Imam Syafi'i masya Allah dengan cerdasnya, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kemudian beliau berijtihad itu, beliau mengatakan berkaitan dengan kualitas hadis yang beliau gunakan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu benar penisbatannya, itulah madhabku. Mungkin saja pada saat beliau berijtihad, hadis yang sampai ke beliau dhaif sehingga berfatwa dengan sebaliknya. Contoh, kata Imam Syafi'i memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu karena hadis yang sampai ke beliau adalah dhaif, tetapi yang nyampe ke Imam Ahmad hadisnya sahih. Lalu pendapat Imam Syafi'i yang mana sekarang? Yang sahih berdasarkan pernyataan beliau ini. Termasuk ketika berijtihad terhadap apa? Apa namanya? Beristinbat hukum dari hadis ini atau dari Al-Qur'an atau hadis, atau kemudian masalah-masalah yang tidak ada dalil sampai kepada beliau pada saat itu. Ya kan? Apa kata beliau? Mahma'asultu min asrin fakhalabtuhu fihi qala Rasulullah wal qaul Rasulullah. Apapun usaha saya dalam menetapkan satu hukum, kalau pada akhirnya bertentangan dengan sabda Rasul, ambil sabda
Rasul. Jadi Imam Syafi'i luar biasa. Sudah apa namanya mengantisipasi terjadinya pendapat beliau berselisih dengan dalil, maka ambil dalil itu madzhab beliau. Tidak boleh, artinya ini mengajarkan kepada kita jangan fanatik terhadap pendapat beliau. Ambil yang benar dari beliau, tinggalkan yang bertentangan dengan sunnah. Bahkan dalam kesempatan ini beliau mengatakan apabila ada pendapat beliau yang kemudian bertentangan dengan dalil, ya kan, saya akan kembali kepada dalil itu baik saat saya masih hidup ataupun ketika saya sudah meninggal. Ini luar biasa Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ya, ditanyakan atau kemudian perdalam materi ini. Fadhal. Ustaz, untuk basmalah itu cukup bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya kan, boleh keduanya, boleh lengkap. Tetapi yang Rasulullah contohkan, wallahu ta'ala alam, cukup dengan basmalah, bismillah saja. Ya, sebagaimana misalkan kita mau berhubungan badan, kan bismillah, ya kan, apa doanya? Masih hafal beliau. Antum udah ingat? Masih ingat? Bismillah. Masih muda berarti. Yang ingat masih muda. Bismillah Allahumma jannina syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Rasulullah tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Sebab wallahu taala alam, yang Anda dapatkan dari pernyataan Imam Nawawi boleh dilengkapin atau cukup dengan bismillah. Wallahu taala alam. Misalkan saya lagi sholat sunnah ba'da maghrib, tiba-tiba ada ikut jadi makmum. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah menjadi imam sholat maghrib dia? Apakah kita tetap sholat ba'da maghrib? Jika tetap sholat ba'da maghrib, bacaan kita dijaharkan atau tidak? Ya kan? Kalau misalkan katakanlah beliau sedang sholat ratibah, ya, dua rakaat setelah maghrib, tiba-tiba ada orang yang datang bermakmum. Apa yang harus dilakukan? Tetap pada sholat kita. Tetap pada sholat kita dan tidak perlu dijaharkan karena itu bukan sholat jahriyah. Dan saya ke sini kan. Ya kan? Baik. Dan kita yang bermakmum boleh ikuti beliau, tidak masalah. Walaupun beda sholat itu, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, kecuali misalkan sholat maghrib sendirian. Ya kan, sholat maghrib sendirian, apa kita harus jahar? Tetap harus jahar. Ada makmum atau tidak ada makmum, tetap harus jahar. Karena itu memang sholat jahriyah. Sebagaimana juga isya, kemudian juga sholat subuh. Kecuali duhur dan asar. Karena itu memang sholat sirriyah yang tidak kita lafadkan al-fatihahnya. Wallahu ta'ala alam. Izinkan Anda bertanya. Iya, diizinkan insyaallah. Bagaimana hukumnya setelah berwudu dengan air, maka setelah itu dilap dengan handuk dengan alasan kedinginan dan kebiasaan? Jadi hukum mengelap, ya mungkin beliau tahu kalau salah satu fadilah daripada wudu itu adalah bergugurannya dosa kita disebabkan oleh air dan tetesan air yang terakhir. Saya lihat dalam redaksi hadis riwayat Imam Bukhari sepertinya ada syak dari rawi. Ya kan, contoh misalkan fa idza ghasala wajhahu kharaja kullu khati'atin nadarat ilaihi bi ainihi ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma'. Dan apabila dia membasuh wajahnya, maka akan berguguran dosanya
yang disebabkan pandangan kedua matanya kepadanya bersamaan dengan air atau dengan tetesan air yang terakhir. Nah, kata atau ini yang membuat kita bingung. Apakah kemudian kita tidak boleh mengusapnya sehingga tunggu tetesan yang terakhir dari air tersebut, ya kan? Untuk gugurnya apa dosa-dosa kita yang disebabkan oleh pandangan mata kita. Ini ada syak dari rawi. Tetapi pada umumnya ketika dikedepankan satu dari dua pilihan, maka pilihan yang pertama itu yang dikuatkan. Yaitu dalam hal ini bahwa dosa itu berguguran bersamaan dengan air. Begitu kita basuh muka, itu pada saat itu gugur dosa-dosa kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kan? Yang kedua, bahwa wudu itu, ini muncul pertanyaan seperti ini, karena umumnya kita menggunakan volume air yang cukup besar. Padahal sunnahnya wudu itu yang Rasulullah contohkan hanya dengan 750 ml air. Yang itu 600 ya. Kurang lebih ya satu itu tambah satu ini. 750 ml. Nah, ini yang bertanya ini mungkin setiap kali wudu satu bak habis. Sehingga kuyup kan begitu. Sehingga kuyup perlu di lap dan seterusnya. Kalau kita gunakan seperti itu, yakin tidak banyak air, tidak basah. Ya kan? Andai kata itu terjadi, boleh enggak? Boleh saja, tidak masalah. Karena gugurnya dosa itu bersamaan dengan air pada saat kita basuh itu. Ya kan? Dan boleh sekarang kita harus rubah cara penggunaan air kita, jangan terlalu banyak. Bahkan Masya Allah ada seorang syekh, saya dapatkan di YouTube itu hanya menggunakan satu gelas air kecil. Pernah lihat ya? Itu Masya Allah luar biasa, beliau bisa. Ya kan? Itu luar biasa. Dan itu gak mungkin sampai netes-netes itu. Saya lihat sampai selesai gak ada yang netes. Karena emang sedikit sekali gitu. Ya kan? Kalau bilang sah-sah, gak masalah. Karena Rasul sadis sedikit. Bahkan volume air yang kita gunakan untuk wudu dibanding dengan mandinya Rasulullah kayaknya masih banyak kita. Untuk wudu kita mandinya Rasulullah. Rasulullah kalau mandi berdua itu satu qadah. Saya coba cari ukuran satu qadah ini diperkirakan 19 literan. Kalau kita kan satu toren lebih satu. Berapa satu toren itu? Ada yang sampai 1000 liter. Paling kecil 500 liter. Sampai harus ngidupin lagi, teriak sama anaknya. Habis air, tolong ngidupin lagi. Satu toren. Ya kan? Kalau pribadi beliau mandi sendirian, itu hanya, saya dapatkan itu, 303,75 mililiter. Enggak sampai 4 liter. Kurang 0,25 4 liter. Kalau sendirian. Kalau berdua mandi berdua di bak itu tadi 19 literan. Nah, kita untuk wudu saja lebih dari 19 liter. Seperti itu. Sebaiknya boleh sekarang kita mandi. Ya kan, sebisa mungkin. Dan yang belum punya rumah, mulai sekarang kalau bisa dipisah antara kamar mandi dengan tempat WC-nya. Ya kan? Didesain sebaiknya sesudah mungkin. Kalau bisa, kalau udah terlanjur atau memang terpaksa dapat tanah di Jakarta, katakan yang 30 juta di gang, di Mampang, saya tanya teman saya pikir kalau dapat 5 juta mungkin bisa kita beli ya. Ini berapa? 30 di sini, itu pun gak ada tanahnya kan? Dapat kemudian cuma 5 meter gitu kan, mau dipisah gimana, buat tempat tidur aja susah ya, mending beli di pojok sana aja. Baik. Bagaimana hukumnya sewaktu-waktu di tengah berwudu dengan air, misalkan posisi sedang membasuh rambut dan telinga, tiba-tiba kita kentut, apakah masih ulang lagi? Ya diulang lah. Kita selesai aja harus ngulang seluruhan, apalagi baru tengah perjalanan harus ngulang. Ini cerdas, yang nanya cerdas gitu.
Iya. Kan yang membatalkan wudu, dia bilang kan ini belum wudu, tengah wudu. Cerdas dia. Iya. Jadi kalau akhwat yang tanya, cari yang akhwat yang belum nikah ini. Pinter dia ini. Tapi biasanya ngeyel yang begitu. Wallahu ta'ala alam. Di dalam tasyahud, apa yang benar? Assalamualaikum. Assalamu ala nabi. Assalamualaikum. Assalamu ala nabi. Toib, ini berkaitan dengan tahiyat. Tahiyat itu yang saya tahu ada 6 periwayat ya. Satu dari 6 riwayat ini sebetulnya pada awalnya semua pakai assalamualaikum. Jadi attahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Semuanya baik dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-As'ari, Aisyah, semua menggunakan assalamu alayka. Tapi kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, pasca meninggalnya Rasulullah SAW, mereka ganti assalamu alayka dengan assalamu ala nabi. Dan itu kemudian yang menjadi kebiasaan para sahabat, kemudian termasuk Aisyah ketika mengajarkan yang lain, beliau menyebutkan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kalau mana yang benar, ya karena ini adalah merupakan ijma' para sahabat, maka kalau kita ganti dengan assalamu ala nabi, jauh lebih bagus. Tetapi bagi yang belum tahu, dengan cukup assalamu alaika, ya tidak masalah. Tapi ya bagi yang sudah tahu, sebaiknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, menggantinya assalamu alaika dengan assalamu ala nabi. Maksudnya attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika ayuhan nabi, tapi assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Nanti insyaallah pada kajian khusus bacaan salat, saya membahas salat itu gerakan baru kemudian bacaan dipisah supaya mudah dicerna. Ya kan? Sudah mudah dicerna, nanti kita praktekkan insyaallah. Kalau bacaannya memang banyak sekali, ya kalau mau nanti bisa saya share, saya sudah himpun, ya kan? Ya, umumnya saya ambil dari kitab Sifat Salat Nabi Jasal Badi, dan saya ambil juga dari buku-buku induk seperti Bukhari dan lain-lain. Kita himpun. Ya kan? Variasi tersebut wallahu taala alam. Tentang sobat Ibnu Taimiyah Ustaz, apa benar ada yang menyesatkannya? Kalau yang menyesatkannya ada banyak sekali. Bahkan ulama yang populer yang menyesatkan beliau itu diantaranya seperti Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami ini ulama madhab Syafi'i, posisinya itu murajjih madhab. Saya dapatkan imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa posisi Imam Ibnu Taimiyah itu adalah mujtahid mutlak. Artinya dua tingkat di atas siapa? Ibnu Hajar Al-Haythami ini. Ya kan? Nah, kalau penulis buku ini, ada buku ini saya lupa pengarangnya. Disertasi kalau enggak salah ingat. Dengan tuduhan ini dia mencampakkan dirinya karena status keilmuan, kelas keilmuan Ibnu Taimiyah itu sekelas Imam Syafi'i. Dia mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Kan ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada murajjih madhab. Al-Haythami murajjih madhab Syafi'i. Sementara kemudian Imam Ibnu Taimiyah adalah mujtahid mutlaknya. Tuduhan kesesatan itu diantaranya kala disebut apa? Dia adalah mujassimah, musyabbihah. Dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya. Ya kan? Bahwa misalkan menafikan, kalau Imam Ibnu Taimiyah menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan sebagaimana? Ya kan? Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat sebagaimana penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena Allah telah katakan apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha
apa? Maha melihat. Ya kan? Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menafikan tidak ada dari makhluk ini yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian Allah menetapkan Maha mendengar, Maha melihat. Bagaimana mendengar melihatnya? Wallahu ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ketika kita berbicara tentang apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari benak kita itu lawazimul khalaq. Sesuatu yang melekat pada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Di mana makhluk itu terikat dengan waktu dan ruang. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ya kan? Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Walaupun sama nama sebutannya, tapi hakikatnya tentu berbeda. Allah punya tangan. Mereka artikan tangan dengan apa? Kekuasaan. Ada yang mengartikan dengan dua nikmat. Ya kan? Sekarang kita ambil katakan, mana lebih kuat pendapat itu? Yang mengartikan kekuasaan atau yang tangan? Alasan mereka mengartikan dengan kekuasaan, ya kan? Diartikan dengan kekuasaan, karena khawatir kalau diartikan dengan tangan, berarti Allah punya tangan sama dengan makhluk kalau begitu. Ya kan? Nah sekarang kita katakan, ya kan? Kita katakan bahwa tidak selamanya sama nama, sama hakikatnya. Coba, yang punya tangan itu hanya manusia saja. Gorila punya tangan enggak? Hah? Gorila punya tangan apa tidak? Coba. Kalau saya tanya, apakah tangan manusia dengan gorila sama? Fungsi dan hakikatnya sama? Sama apa tidak? Gorila habis cebok makan. Ya kan? Berjalan juga menggunakan tangannya. Sama-sama tangan, padahal ini sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluk Allah aja enggak sama. Ya kan? Unta disebut punya tangan. Kata kita bilang kaki, orang Arab menyebutkan tangan. Yang depan itu tangan. Apakah sama dengan tangan manusia? Tidak. Kalau sama makhluk aja enggak sama, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan buat dirinya, kita nafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Tidak boleh kemudian apa yang melekat pada manusia, kita lekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan misalkan Allah turun. Ibnu Taimiyah menetapkan turun, kenapa memang Allah katakan itu? Allah turun ke langit terdekat setiap ya kan pertengahan malam, sepertiga malam. Dan malu kalau tidak mengabulkan permohonan hambanya dan tidak mengabulkan apa permohonan ampunannya. Lalu mereka katakan, oh kalau gitu Allah punya kaki. Anda bayangkan apa yang ada pada manusia. Allah bukan manusia. Tidak selamanya yang turun itu adalah punya kaki. Antum lempar batu ke atas, jatuh ke bawah, ada kakinya? Ada kakinya? Pesawat buatan manusia, walaupun asalnya itu adalah materialnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Begitu turun, apakah sama turun dengan manusia? Ayam punya kaki. Apakah turun sama dengan manusia? Tidak. Tidak selamanya yang turun itu harus punya kaki. Dan seterusnya. Kita tetapkan apa yang Allah, ini yang kemudian mereka sebut dengan sesat. Kalau gitu yang sesat siapa sebenarnya? Sama dengan maling teriak maling padahal yang maling. Ya kan? Wallahu ta'ala. Tetapi dalam satu sisi ketika membenarkan misalkan sesuai dengan selera mereka, Ibnu Taimiyah saja membenarkan itu. Ya, untuk mencari pembenaran. Ya biasalah. Ya kan? Wallahu ta'ala. Jadi tuduhan Imam Syahat Imam Al-Haythami tidak benar terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Karena Imam Al-Haythami sendiri nuansa tasawufnya sangat kental dan ini yang dihajar habis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya sama dengan orang kita sekarang, kalau ada yang berani misalkan membongkar kuburan meratakan sebagaimana yang Rasulullah inginkan, pasti dibilang sesat kan? Apakah itu benar-benar sesat? Jadi ukuran kesesatan itu kita harus tahu bukan kena menyelip mayoritas. Kalau ukuran sesat menyelip mayoritas, Rasulullah sesat, naudzubillah. Bukankah Rasulullah dibilang orang gila, tukang sihir, tukang pemecah dan pemecah belah gitu kan? Apakah Rasulullah salah? Tidak, justru yang ikuti Al-Quran dan Sunnah yang benar.
ya kan? Dan ikut Al-Quran dan Sunnah yang benar. Termasuk kemudian ketika meratakan dengan kuburan, itu Rasulullah SAW pernah perintahkan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Coba ada yang berani misalkan meratakan kuburan siapa? Sunan Ampel. Walaupun resikonya pasti nyawa itu ya. Pas oh ini sesat, ini anti ulama, anti ini kan macam-macam tuduhannya. Itu mulai dituduhkan kepada Syekhul Islam siapa namanya? Muhammad bin Wahab. Padahal apa yang dilakukan mereka ini sebetulnya Rasulullah pernah perintahkan sahabat pula Ali bin Abi Thalib. Apa berani antum mengatakan Ali bin Abi Thalib sesat? Rasulullah sesat? Naudzubillah. Jadi ukuran sesat tidaknya orang ada sangat tergantung perbuatan yang dilakukan sesuai tidak dengan Al-Qur'an dan sunnah, bukan kena menyisi mayoritas. Wallahu ta'ala. Kalau ukuran mayoritas itu benar, Islam tidak lebih banyak daripada Kristen. Berarti yang benar Kristen dulu itu. Wallahu ta'ala. Ustaz, apakah menahan buang angin saat telah berwudu dan ketika dalam keadaan sedang sholat, tayat akhir akan membatalkan keduanya? Tidak membatalkan kalau nahan, cuman hukumnya makruh. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan, ya kan, ketika ada orang mengadu kepada beliau tentang mulesnya perutnya itu, kata Rasulullah, jangan keluar sebelum terdengar bunyi atau tercium bau. Jangan keluar. Walaupun kalau udah kebelet banget itu bisa keringat dingin. Gak konsentrasi kita. Sebaiknya lepas sajalah. Ya kan? Biasanya yang bunyi itu kembung perut kan. Yang tidak bunyi biasanya udah lama gak buang air besar. Itu ya kan? Lebih bahaya gak ada bunyinya. Maka sering terjadi, sering tuduh ketika tercium bau. Siapa yang ketut? Gak ada yang tahu, karena malu kan. Tapi kalau but dia pamit, enggak akan kemudian orang apa menuduh siapa? Pasti dia, karena terdengar suaranya. Kalau dikatakan membatalkan, tidak, sepanjang tidak keluar angin dan tidak tercium bau. Wallahu ta'ala alam. Pakaian luar dalam untuk melakukan sholat, apakah seharusnya diganti bila sudah dipakai seharian bekerja? Tidak, sepanjang tidak najis. Rasulullah SAW pakaian pergi untuk sholat dan tidur itu kadang satu pakaian beliau, gak banyak. Ya, kita masya Allah pakaian sejumlah kegiatan, apalagi ibu-ibu, ya kan, yang senang fashion, masya Allah itu. Untuk pengajian Senin saja itu bisa tiga pengajian, sore, siang, pagi, lain. Ya kan? Selasa lain lagi, bayangkan kalau 3 sehari kali 7, 21. Jadi kalau suaminya gajinya cuma 5 juta, habis buat beli baju. Bahkan ada jemaah dulu masya Allah, sekali beli baju 16. Itu sekali pakai kemudian dibagikan sama dia. Saya bilang itu salah suaminya, karena suaminya ngasih duit. Itu 500 juta duit jajannya. 500 juta pak. Saya pernah nanya ke beliau, kok banyak banget, buat apa? Pak Ustaz, 500 juta itu sedikit, cincinnya aja 250 juta. Saya baru tahu yang namanya Hermes, tahu Hermes? Roko, tasil, itu 800 juta. Kecil pak. Ya, kalau kajian-kajian orang kaya, yang duduk paling depan tas mahal loh. Tasnya mahal, beda. Karena kalau tas yang, ya padahal yang beginian 250 ribu. Ngumpetin kan? Malu masalahnya. Ini karena tadi lupa aja ini. Kalau ini tanpa merek ini, Pak. Enggak ada mereknya ini. Ya kan, walaupun kulit juga tanpa merek. Ya kan? Saya enggak tahu buatan mana. Kecil banget itu. Katanya serinya sedikit di dunia. Saya bilang wajar saja dibilang sedikit. Jadi semakin sebetulnya kekayaan itu relatif, Pak. Yang pasti itu miskin. Iya kan? Tapi masya Allah harganya sampai
Saya pernah juga ada jemaah dulu di mana? Di Kelapa Gading itu. Saya kaget ketika dia beli troli katanya 80 juta. Tas triple bag itu. Ya, 80 juta mahal amat. Emang beda sih. Beda memang. Bagus gitu kan. Ya, saya yakin bawahnya pun beda itu. Ya kan? Dan enggak mungkin diseret, pasti ditenteng. Sama apa namanya? Sama sopirnya atau sama itunya gitu kan. Tambah mahal, tambah stres gitu, Pak. Mendingan yang murah-murah, ketinggalan enggak kepikiran, biarin aja. Tapi kalau yang 80 juta, bisa enggak tidur kalau hilang itu. Begitu saya tahu, nah kalau yang istrinya jemaah ini, itu tasnya itu 400 juta dia beli. Bukan yang 800, kata dia ada yang 800. Kok saya bilang Masya Allah. Ternyata artis-artis yang pakai kata dia itu nyewa, ada yang penyewanya. Karena di dunia serinya paling 20, ada yang 30, ada yang berbelasan. Dan kalau hilang itu ketemu katanya. Dijual kemana pun akan tahu. Ya kan, semakin padahal ya biasa-biasa saja. Saya yakin kalau kemudian dia lapar, ya kan lebih berharga duit 50 ribu daripada itu. Enggak ada artinya ditipu. Ya sebetulnya lebih baik tuh enak hidup pas-pasan. Pas pengen makan ada. Ya kan? Pas nambah istri boleh gitu kan. Itu pas-pasan. Ya. Wallahu ta'ala ada. Ya makanya mulai sekarang yang belum nikah carilah istri itu yang sering puasa. Ya kan? Tanya itu aja dulu sebelum muka, jangan muka mah gampang cari tadi itu kan. Ukhti, kebiasaan suka puasa Senin Kamis enggak? Nah gitu. Oh, alhamdulillah si puasa, kalau udah puasa ambil aja dia. Insyaallah enggak konsumtif itu. Saya punya mahasiswi. Masyaallah ini anak luar biasa. Puasa Daud. Sampai saya tawarin ponakan-ponakan saya, Masya Allah, kalau nikah ini masa luar biasa dunia akhirat itu. Enggak akan nuntut dia. Ya kan? Enggak akan nuntut. Tapi beliau belum mau nikah itu. Masih ada orang. Ada yang mau? Tinggal telepon saya nanti. Ya makannya cuma 15 hari sebulan. Bahkan lumayan tuh. Ya kan? Baju hitam semua. Beliin satu cukup kan enggak ketahuan. Enggak pusing kepala kita. Tapi kalau antum cari yang suka dandan stres tuh. Ya kan? Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang mengajarkan musik tetapi terkadang dia menjadi imam di masjid? Ada sebagian orang melihat imam ini di masjid langsung pulang lagi, bagaimana juga itu hukumnya Ustaz? Kita harus bedakan antara permaksiat yang ia lakukan dengan dia menjadi imam. Dua kondisi yang berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika ada imam fajir, apakah boleh kita bermakmum dengannya? Kata beliau boleh. Syaratnya secara pribadi sah sholatnya. Musik haram, iya, betul. Ya kan? Secara pribadi, apalagi kemudian dia misalkan enggak tahu hukum musik. Kan ada orang yang enggak tahu hukum musik ya. Hanya kena kegemaran dari kecil, bahkan masyaallah jemaah yang beli apa? Pia organ apa namanya? Sampai ratusan juta itu. Kalau yang apa? Yang bagus. Akhirnya kemudian saya bilang jangan dijual. Jangan dijual, pecahin aja. Kan mahal Ustaz, ya udah masalah ke sebelah kan. Ya kan, atau kalaupun dijual itu, juallah ke orang kafir saya kan, jangan ke orang muslim. Seperti itu. Ya kan? Kalau berkaitan dengan salatnya, sepanjang kemudian secara pribadi salatnya sah, sah kita bermakmum dengannya. Ya kan? Yusuf bin Hajjaj itu, ya kan? Al-Hajjaj yang terkenal membantai kaum muslimin. Mereka membunuh kaum muslimin. Sahabat mulia Abdullah bin Umar bermakmum dengan beliau kan. Sekarang kalau ditanya mana lebih besar dosanya, membunuh atau kemudian main musik? Hah?
membunuh otomatis ya. Itu pun masih karena secara pribadinya sah sholatnya, maka sahabat mulia Abdullah bin Umar itu bermakmum dengan beliau. Para pemberontak ketika membunuh sahabat mulia Utsman bin Affan ketika menguasai Madinah, mereka jadi para sahabat pada saat itu sebelum terbunuh sahabat mulia Utsman, risih hatinya mau bermakmum dengan mereka, lalu minta beliau untuk keluar untuk jadi imam. Kata beliau, bermakmumlah dengan mereka. Disuruh bermakmum dengan para pemberontak itu. Tetapi orang yang dibenci karena katakanlah karena dia main musik lalu jadi imam, lalu jadi imam, lalu kemudian makmumnya itu membenci dia, dia enggak mendapatkan pahala dari sholatnya. Karena kalau makmum membencinya, minimal dua kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi kalau dua orang misalkan membenci dia karena perilakunya, tapi kalau dibenci karena dia nyunah, yang dosa makmum, yang enggak ngepek ke yang imam. Kan ada orang yang dibenci itu kena nyunah kan? Iya, karena bacanya lama, pengennya kulo Allah wahad terus. Atau inna kal kautsar. Paling panjang sabih sama rabbikal a'la. Tiba-tiba baca surat Tur, baca surat Tabarak, ya kan? Bisa kabur mereka, dibenci biasanya. Itu tidak masalah. Tapi kalau dibenci kena perilakunya kayak tadi, dia kan enggak mau bermakmum kena pelaku musik. Ya kan? Kalau dia sholat, sah sholatnya, tapi beliau tidak dapat apa? Pahala dari sholatnya tersebut. Wallahu ta'ala. Lalu bagaimana dengan sikap orang ini? Harus kasih tahu yang tahu, disuruh bermakmum dengan dia. Artinya yang siapa namanya? Yang tadi kan tidak mau dia pulang ke rumah. Artinya memilih sholat di rumah daripada di masjid karena imamnya pemain musik tadi. Ini kesalahan bagi beliau. Harus dikasih pencerahan terhadap orang tersebut. Tapi tetap kita nasihatin, Pak, bukan suruh berhenti jadi imam, berhenti musiknya. Nah, kalau bapak jangan jadi imam dong, kenapa musik? Salah. Jadi suruh berhenti main musiknya, bapak terus jadi imam. Ini di kita masalah. Suruh jadi imam berhenti, main musiknya enggak. Keliru, musiknya suruh berhenti, imamnya suruh terus. Kalau perlu kita dukung. Bapak terus jadi imam, kita dukung, Pak. Di daulat, yang penting bapak berhenti jadi pemusiknya. Kan enak itu. Allah ta'ala. Di sekolah saya kalau hari Jumat kadang ada sholat duha berjamaah. Dijahar lagi Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ini bid'ah lagi. Dengan alasan terkadang untuk mengajarkan, membiasakan apa santri atau murid sholat duha. Bahkan bukan hanya duha, sholat apa itu? Sholat tasbih. Barang-barang dinyaringkan. Kedua sholat ini tidak boleh dinyaringkan. Pertama dinyaringkan bid'ah berjamaah, kemudian bid'ah. Rasulullah gak pernah sholat duha itu berjamaah. Gak pernah sholat tayat apa tasbih itu berjamaah. Sendiri-sendiri. Ya kan? Banyak bid'ah di sekolah itu. Termasuk iuran apa namanya 20 ribu diminta biasanya itu untuk korban. Ya kan? Kalau saya gak mau. Saya bilang gak ada yang namanya korban itu 20 ribu. Jadi anaknya yang jadi korban. Korban penipuan sang guru. Pembiasaan itu, kita tanyanya sama dia, mestinya harus cerdas kita. Pak guru, kenapa gak berkorban? Bukankah bapak yang ngajarin atau bapak dulu dibiasakan dari dulu? Ya kan? Mestinya mereka yang berkorban. Terkadang mereka pengen dapat daging korban tersebut. Dari jamaah yang jadi korban, nggak boleh. Kalau saya nggak mau. Dulu ada waktu di apa? Waktu TK itu, ya kan? Saya pikir nyunah. Memang materinya nyunah, nggak masalah. Ada iuran buat korban, iuran buat korban. Diminta 20 ribuan per orang. Saya nggak mau. Saya datang ke itunya. Nggak boleh itu. Bukan kita nggak mau ngasih, karena memang ini posisi yang salah, ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh berjamaah itu. Bahkan Rasulullah untuk sholat duha jarang Rasulullah lakukan. Pernah tapi jarang. Misalkan pernah ketika beliau ketika Fathu Makkah itu sholat 8 rakaat di rumahnya Ummu Hanif. Atau pulang dari bepergian biasanya beliau sholat 2 rakaat. Sampai sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha dan aku ingin melakukannya. Biasanya Rasulullah kalau meninggalkan sholat duha itu kena khawatir dengan wajib.
Maka sebagian ulama berdasarkan ini mengatakan sholat duha enggak ada gitu. Iya kan? Atau boleh lakukan tapi tidak boleh sering. Tetapi Rasulullah SAW pernah pesan kepada dua sahabat mulia, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim, di mana salah satu dari tiga pesan itu, wa subhatad duha awsani khalili bi siyami salasati ayyam wa utir qabla al-anam wa subhatad duha. Aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah SAW, yaitu untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan kata sahabat mulia Abu Hurairah, dan kemudian witir sebelum tidur, dan kemudian apa? Salat duha. Nah, berdasarkan hadis ini ulama mengatakan boleh salat duha itu dilakukan secara rutin, tetapi sesekali kita tinggalkan. Ya, karena sahabat mulia Abdullah bin Umar pernah mengatakan barang siapa yang merutinkan salat duha itu bid'ah, juga dalam riwayat Muslim. Ya kan? Dan yang paling penting di situ tidak boleh motivasi sholatnya kena pingin kaya. Satu. Yang kedua, tidak boleh berdoa dengan Allahumma inna duha duhauka wa bahau bahauka. Ini bukan hadis Nabi SAW. Sama dengan doa selamat Allahumma inna nas'aluka selamatan biddin, itu bukan hadis SAW. Apalagi dibaca secara rutin, walaupun ini doa, maka tidak dibolehkan. Ya, karena Rasul tidak pernah menjuntuhkan hal itu. Wallahu ta'ala. Ketika saya dengar ketika safar dengan kereta api, saya bisa tayamum dengan menempelkan tangan ke kursi di depan saya. Walau saya tahu ada air di toilet, namun airnya tidak cukup. Apakah sah tayamum saya, dan manakah yang lebih baik, solat di tempat duduk saya atau solat di gerbong tempat solat? Taib. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan ini. Pertama, dalam kondisi umumnya di kereta ya, yang saya tahu dulu, apalagi yang ekonomi, yang eksekutif saja, itu masya Allah, itu bau pesingnya luar biasa. Dan itu tentu tidak sengaja, karena begitu kita pipis berdiri itu, gitu kan, kan goyang-goyang gitu kan, akhirnya kemana-mana. Maka kalau kita mau maksa wudu di dalam tempat tersebut karena memang tidak ada pilihan lain, harus disiram dulu. Khawatir itu adalah najis. Itu. Apalagi kalau diceritakan tadi di sini airnya tidak cukup kena sedikit, boleh kata tayamum, boleh bertayamum. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sholatnya. Apakah sholat di tempat duduk jauh lebih afdal daripada di gerbong khusus sholat? Juga di pesawat Saudi Arabia itu, kalau Garuda nggak ada, kalau Saudi Arabia ada kemudian musola khusus di situ. Mana lebih baik, kita sholat di tempat itu atau kemudian di kursi? Sangat tergantung kondisi kita, karena setiap manusia beda-beda. Ada yang mabuk ketika di kereta, ada yang mabuk ketika di pesawat, dan tidak mungkin dia bisa berdiri sholat di musola. Maka abdulnya bagi dia sholat semampunya, yaitu di kursinya. Karena kalau gak terbiasa, masya Allah, apalagi ketika ya pesawat itu seperti gelombang. Kalau lagi cuaca buruk, itu luar biasa. Bisa teriak-teriak, itu orang di dalam itu. Ya kan? Walaupun teriaknya gak ada manfaatnya. Ya kan? Saya punya pengalaman dulu ketika haji. Saya ingat sama Ustaz Yazid itu bareng. Oh, haji ini. Pesawat itu kalau terus kata kaptennya ya. Kata pilotnya, itu bisa terbakar. Ya kan? Lalu kemudian turun mendadak di Amman. Ya kan? Begitu mau turun, itu masya Allah. Ambulan, pemadam, macam-macam itu. Jamaah gak dikasih tahu. Kita gak. Saya tahu. Saya bilang, ya kalau memang mati, ya sudah saya baca syahadat. Mau lari kemana? Saya ingat dengan orang yang tahun 95 jatuh pesawat dimana di Surabaya, seluruhnya mati kecuali beliau izin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau ketika ditanya, ya kan? Saya ingat itu ketika kasus ini. Tapi ketika orang lari, teriak kemana-mana, dia berpikir logik. Mau lari kemana tetap aja mati ke lubang mati. Dia duduk di kursinya baca syahadat bismillahirrahmanirrahim. Allah tidurkan beliau dan tidak luka sama sekali. Allah pingsankan. Dia satu-satunya selamat. Saya juga pada saat itu begitu jamaah, kenapa Ustaz? Baca syahadat aja lah. Pandai kan, kok masyaallah luar biasa itu.
ambulan. Baru setelah turun baru saya kasih tahu kalau masalah itu. Kan emang suruh diam. Ya kalau mau teriak gimana? Ya kan? Pas ada pesawat meledak mau kemana? Tidak artinya. Udah baca syahadat aja, istighfar ingat dosa, minta ampun dan Allah Subhanahu. Kalau mau mati segini ya sudah. Tapi alhamdulillah selamat. Ya kan? Jadi bagi dia boleh duduk, ya boleh kemudian ada kalau bisa boleh di musola tersebut jauh lebih afdal. Ya kan? Karena salat berdiri kalau mampu, ya kan? Jauh lebih bagus daripada salat apa? Duduk. Wallahu taala alam. Untuk salat 4 rakaat berdiri lagi setelah rakaat kedua, setelah tahiyat awal, takbir dengan mengangkat tangan atau tidak? Taib. Mengangkat tangan. Jadi pengangkatan tangan pada saat sholat itu di empat tempat. Pertama pada saat takbiratul ihram. Yang kedua pada saat takbir mau ruku. Yang ketiga ketika ngutapin sami Allahu liman hamidah. Yang keempat bangkit dari tahiyat awal untuk rakaat ketiga. Selebihnya enggak ngangkat tangan. Walaupun takbir tetap dilakukan karena takbiratul intiqal hukumnya wajib. Ya kan? Tetapi ya berdasarkan riwayat yang ada, nanti kita jelaskan pada waktunya insyaallah, hanya di empat tempat ini pengangkatan tangan dilakukan. Pada saat takbiratul ihram, pada saat takbir mau ruku, pada saat kemudian kita iktidal bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dan pada saat kemudian dari tahiyat awal untuk rakaat yang ke 3. Wallah taala ada. Mohon penjelasan mengenai waktu sholat subuh. Sewaktu di Makkah dan Madinah ada dua azan, di mana setelah azan kedua kira-kira jam 5.30 baru dilaksanakan sholat sholat qobliyah dan sholat subuh menjelang jam syuruk 6 pagi. Setelah pulang dari sana saya pun mengikuti kebiasaan ini. Jadi patokan saya adalah waktu syuruk berakhirnya. Apakah hal ini benar? Soalnya saya masih belum yakin kalau menentukan sendiri waktu berdasarkan fenomena langit. Ini yang ditanya tentang apanya nih? Ada yang bertanya tadi? Dari wanita ini? Hah? Dikatakan di sini sewaktu di Mekah dan Madinah ada dua adzan, di mana setelah adzan kedua kira-kira jam 5.30 atau subuh yang dimaksud kan, baru disanakan sholat qobliyah dan sholat subuh menjelang suruh jam 6 pagi. Setelah pulang dari sana saya pun mengikuti kebiasaan ini. Jadi patokan saya adalah waktu syuruk. Apa maksudnya? Taib. Mudah-mudahan saya gak salah tangkap. Ada yang paham ini? Waktu di sini dan di Madinah tentu berbeda. Pertama perbedaan waktu 4 jam. Sekarang di Saudi di sini jam 3, berarti di sana baru jam 11. Ya kan, jelas berbeda waktunya. Nah, kemudian waktu subuh di sini sekarang itu jam 4 berapa? 4 ya 40 40. Jam 4.41. Jadi ngikutin yang takwim Mekah, jam 4.41. Ya kan? Jam 4.41. Itu yang sholat subuhnya. Nanti kemudian syuruknya berakhirnya, berarti waktu subuhnya ini berlangsung dari jam 4.41 sampai jam 5.57. Ya, ini waktu subuh katakanlah demikian. Ya kan? Maka sholat sunnah dua rakaat itu yang dimaksud sholat dua rakaat qobliyah subuh itu adalah antara waktu ini. Ya kan? Yang jelas setelah adzan dilakukan, kecuali mepet kesiangan. Katakan antum misalkan tahu sholat syuruk itu kurang lebih jam 5.57. Antum baru bangun misalkan jam 5
katakanlah jam 5.45, kan masih ada waktu tuh. Antum takut kehabisan waktu subuh, antum sholat subuh dulu. Boleh kemudian kalau masih ada waktu setelah itu, antum sholat qobliyahnya setelah subuh di qada. Rasulullah pernah melakukan hal ini. Tapi kalau sudah habis waktunya, sudah masuk tulu terbit matahari, maka tidak ada sholat kecuali sholat subuh saja. Nah setelah itu baru boleh kita nanti qada sholat dua rakaat ini setelah apa? Pada saat terbit matahari. Karena Rasulullah mengatakan man lam yusalli raka'atal fajr fal yusalliha inda tulu'is syams. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi barang siapa yang belum sholat dua rakaat sebelum subuh, hendaklah dia sholat pada saat terbit matahari. Ya dia mengqadanya boleh. Ya kan? Jadi kalau kebiasaan jam di sana ngikutin sini, jangan, karena beda, beda waktu. Ya kan? Walaupun misalnya jam 5.30 terus kita patok di sini sekarang sholatnya jam 5.30, udah ketinggalan, itu udah hampir akhir waktu sholat subuh di sini. Ikutilah waktu setempat. Ya kan? Kita ngikutin waktu setempat. Dan sholat suruknya kalau di sini kurang lebih jam 5.57 sekarang itu. Ya kan? Jam 5.57 sholat suruk yang dua rakaat itu. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan saya sih enggak saya tangkap. Jadi beliau ini mengikuti kebiasaan waktu di sana dibawa ke sini. Ini keliru saya kira. Ya kan, ini keliru. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Dan sekarang subuhnya di sini 4.41 atau 4.42. Sementara di sana jam 5.30. Ya kan? Jam 5.30 berakhirnya jam 20 menit lagi waktunya itu. Walaupun masih pada waktu subuh, tapi udah di akhir waktunya. Sementara kita sunnahnya, abdulnya kita sholat itu di awal waktunya. Katanya di 4.50 lah misalkan. Atau tambah 20 menit dari situ berarti kurang lebih jam 5 amannya. Seperti itu, nunggu orang kasih waktu space 20 menit untuk sholat sunnah atau doa dan seterusnya, atau nunggu yang lain yang belum sempat ke masjid sholat subuh, kita mungkin telat, kita kasih waktu 20 menit sampai 30 menit kalau di Saudi itu. Wallahu ta'ala alam, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Insyaallah bertemu lagi di pekan pertama di waktu yang sama di hari Sabtu. Saya pengajian ini hari Sabtu pekan pertama sama waktu seperti ini, jadi kemudian hari Minggu pekan kedua. Ini sebetulnya pindahan dari malam, karena kalau malam saya 3 kali nyampe sampai 6 kali waktu.